Sembunyi-sembunyian adalah salah satu konten yang paling banyak di request di channel YouTube Yudi Sardana. Sebelumnya, kita sudah pernah bermain sembunyi-sembunyian di berbagai tempat, di antaranya di tempat terbengkalai, di taman, di seluruh kota, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di video kali ini, kita akan kembali lagi bermain sembunyi-sembunyian di Lollipops Playland. Ini adalah arena trampolin seluas 1000 meter persegi. Tapi di permainan sembunyi-sembunyian kali ini akan berbeda, karena kami akan memainkan 3 ronde secara bergantian. Dan kami sudah memilih secara acak orang yang akan mencari pertama melalui Home Bimba. Bila Bim. Lucky yang pertama. Setiap orang yang bersembunyi maupun yang mencari masing-masing akan mendapatkan waktu yang sama, yaitu selama 5 menit saja. Lucky nggak boleh ngintip ya, waktunya 5 menit. Bani kita sembunyi, okay. Bani. Let's go. Karena waktunya masih 5 menit, jadi aku mau main dulu, Pak. Banyak cincong, bandit. Bandit, lihat kelakuan bandit. Sangat tidak dewasa. Bandit, bandit, aku mau sembunyi di atas itu, bandit. Atas buletan ini? Iya. Ayo Pak, coba Pak. Kamu di sini aja, bandit, aku timbun. Oke, aku masih menunggu, guys. Aku tidak melihat apapun, tidak mendengar suara dari bandit dan Yudis ya. Tenang saja, aku hanya diberikan waktu 5 menit, ingat kameramen. Harus berlari ya. 5 menit itu sebentar, tidak lama. Turun lagi, bandit. Saya gali dulu. Cepat, bandit. Aku mau ditimpa, bro. Ntar Pak, ada yang ganjel, Pak. Sensor kan udah gak kelihatan. Kameramu turunin, bandit, kelihatan. Oke. Bandit udah gak kelihatan, guys. Saatnya aku sembunyi. Aku mau coba naik. Guys, ini susah banget naiknya. Gimana cara naiknya ya? Pak. Tunggu. Pak mau di mana? Di atas. Bisa? Capek juga lompat-lompat. Lompat-lompat sebentar tadi. Sulit banget, guys, naiknya susah. Tapi di sini nyaman banget tempatnya meskipun agak gerah. Aku udah di paling atas, guys. Lama-lama bisa ketiduran aku, guys. Aku berusaha tidak terlihat. Waktunya saya mencari. Let's go, kameramen. Dia sudah mulai mencari dia dan sudah semakin dekat. Aku mencari high ground ya. Ini bahaya kalau tidak teliti karena mereka itu sangat licik bermainnya. Tidak ada. Ada yang tak buka. Bukan, ini kitchen. Ngeri banget, tinggi banget ini goyang-goyangnya. Tidak ada, kosong di sini, di jaring-jaring pun terlihat kosong. Di bawah sini pun kosong ya. Oh, Lucky ke arah sini, guys. Tadi dia ke arah jauh. Hei, kau lihat di mana? Tadi dia ke arah perosotan, dia sekarang ke sini. Dia teriak-teriak, guys. Waktuku hanya 5 menit, tapi nggak apa, main-main sebentar. Bandit! Yudis! Dia manggil-manggil bandit ya. Tapi kok seperti berpindah ya? Kemarin terakhir nggak gini? Wah! Udah ada. Sini. Hei, ngapain di atas? Aku mau cari dia. Curang sekali dia. Di atas. Turun. Turun, sudah ketemu! Pak, turun! Pak, turun! Susah sekali naik ini! Pak, sudah ketemu ya, ada Yudis di atas! Pak! Turun! Ini sudah ketemu! Ah! Bandit! Gagal! Eh, kurang! Susah sekali naiknya, Pak! Apalagi turunnya, tolong! Bandit! Aku harus melihat seksama di sini. Tidak ada ya? 1.5 menit lagi waktu. Bandit! Dia makin menjauh ternyata. Dia pergi lagi. Tidak ada seperti di sana. Pak, di mana bandit? Mana aku tahu? Nanya aku dia, guys. Sini, guys. Halo! Mister, kamu di mana? Tolong! Mister! Susah banget turunnya di sini. Wah! Aku melihat! Aku melihat kaki. Ini dia. Ini dia. Kelihatan kakimu. Tolong. Aduh, lagian sembunyi susah banget. Burunya gimana aku nih? Gak ngerti saya tuh, Pak. Gagal, guys. Giliranku ya. Karena ya, tadi aku yang pertama ketemu, aku yang jaga. Berarti Lucky dapat 2 poin. 5 menit. Oke, siap, Pak. Sekarang karena Yudis sembunyinya susah dan penuh effort, saya juga mau penuh effort. Bandit muka atas dia, guys. Guys, jadi aku berencana sembunyi di atas dinding ini. Di setiap sudut manapun akan kutemukan bandit dan juga Lucky. Like video ini, teman-teman.
subscribe. Sepertinya seru di sini. Waduh, yah, tapi ini sedikit. Awalkan aku, guys. Seru banget. Aku berjaga di sebelah towerku tadi ya. Jadi aku tahu pasti bahwa mereka nggak akan naik sini karena tidak ada suara-suara sama sekali. Harus dibersihkan dulu bawahnya. 3 menit lagi. Waduh, kurang guys tumpuannya. Kayaknya sebelahkan aja deh. Oke guys, aku sudah sampai di atas. Mudah-mudahan dia nggak lihat. Semuanya agak mojok aja. Bagus nih. Aku mau di sini guys. Di sini bisa masuk nih. Aku mau masuk. Kebetulan bajuku berkamuflase dengan lantai ini. Aku cek dulu pohonku sendiri guys ya. Oh, tidak ada mereka. Aku intip di atas di pohonku. Look, tidak ada guys di sini. Aku melihat kaki. Biarin sampai dia capek guys. Kita cari dulu yang satu lagi. Yudis sudah mulai mencari guys. Kayaknya Yudis menuju ke sini suaranya guys. Itu dia guys. Luki itu kecil ya, bisa di mana aja dia. Mungkin juga ada di bawah-bawah sini dia. Kayaknya nggak boleh deh kalau masuk ke sini sama mas yang jaga. Look, nggak ada lagi. Mana? Di situ ada lubang nih, di sini ada lubang. Tidak ada. Luki ini memang kecil, cerdik, dia bisa di mana saja dia. Wah, nggak bisa ini. Cetek ini. Luki. Oh, itu mandi bola itu gimana caranya di situ? 2 menit lagi, guys. Ayo, guys. Buru-buru, guys. Look. Look, keinjek loh kamu nanti, look. Lo keinjak, lo keinjak kamu lo. Oh iya benar, keinjak benar. Ada. Tolong. Gila. Kamu berhasil apa? Enggak kelihatan. Aku berhasil menemukan Lucky dan nanti aku udah takut nginjek. Beneran keinjak. Aku cari bandit dulu ya. Ya. Aku tahu bandit di mana. Sini, kamera 2. Lihat tuh. Ada manusia di atas itu tuh. Lihat kan? Ayo. Bandit! Aku melihatmu di atas itu, Bandit. Turun. Mana dia? Mana dia? Hai, Bandit. Halo. Turun, Bandit. Tinggi banget ya. Pegangin GoPro-nya, aku mau lompat. Dapet. Bandit tuh lihat, guys. Pakai di atas-atas itu lagi. Sekarang turunnya gimana caranya? Guys, lihat, guys. Effort dia buat sembunyi, guys. Malah ketemu kurang dalam waktu 1 menit. Ya! Ini adalah babak terakhir. Mulai dari sekarang. Oke, okay, let's go, Lucky. Mending aku tidur kalau main sembunyi-sembunyian yang menangkap apa tadi ya. Giliranku kabur. Di sini ada tempat rahasia, guys. Kita akan cari tempat rahasia. Di sini, guys. Di sini ada pintu. Dia nggak tahu dari tadi, guys. Kita masuk ke sini. Ini adalah behind the scene dari tempat ini. Kita tutup. Aku ada di belakang dari trampolinnya. 2 menit lagi ternyata capek juga bermain di arena trampolin-trampolin ini. Aku bisa lihat sedikit-sedikit ke depan. Sudah 5 menit, saatnya aku mencari. Saatnya kita mencari ya guys ya. Kita gunakan joget-joget ala Joker. Aku mendengar suara bandit mulai mencari. Yudis dan Lucky, mana kalian? Bang, gimana mereka? Mana ya? Nggak mau ngasih tahu dia. Loh, kok bergoyang-goyang itu ya? Masih ada bocil di sana. Aduh, tak kira dalam dong. Aduh. Kita cari dia ke atas. Permisi. Bandit cemen, tidak akan ketemu aku bandit. Coba cari kalau bisa. Aku tidak ada melihat bandit sama sekali, guys. Dia di mana ya? Mana mereka ya? Loh, terjebak kita. Mana bandit nih, nggak datang-datang ya? Aku mau naik prosotan aja deh, guys. Aku nggak melihat bandit sama sekali, guys. Dia tadi ke area mandi bola terus nggak balik-balik lagi. Videoin nggak sih? Ada orang yang injak aku guys, anjir. Saatnya aku beraksi. Aku mau melihat mereka dari kejauhan ini. 1, 2, 3. Wah, asik sekali. Cukup sudah main-mainnya, kita cari dia. Guys, aku sudah
menang harus ini guys. Yuris! Rugi! Ruang kalian! Ini adalah permainan psikologi. Pasti mereka berpikir aku akan nyari di tempat jauh dari tempatku jaga. Sebenarnya kemungkinan dia ada di dekat-dekat kita, guys. Guys, aku kasih lihat ya, guys. Bandit ada di arena Ninja Warrior. Aku naikkan kameraku ke atas. Hebat juga mereka. Di tempat terbuka ini mereka bisa bersembunyi dari kejaran Mr. Bandit. Sudah aku bilang guys, ini mau sampai besok juga dia nggak akan ketemu sama kita guys. Oh, itu ada yang menyala-nyala. Bang, bisa nggak kesini mainnya bang? Biar jatuhnya di sini bang. Ada orang di sini bang. Bangun, keluar. Aku lihat kameranya. Sudah pada oh, dia menyala. Bang. Bang, aku tadi diinjak sama abang-abangnya. Bang, ada teman saya di bawah ini, bang. Tolong aku, Bandit. Tadi badanku diinjak, sakit banget. Yudis mana? Gak tahu. Guys, ini kita menang nih, guys, harusnya. Mana Yudis ini? Mana dia, mana? Menyerah saja aku. Sudah pusing ini. Saya menyerah, Pak. Dia panggil-panggil, Pak. Kita godain, guys, kita teriak. Bandit! Mana dia? Mana dia? Coba kita cari dulu. Menyerah saya, Pak. Pak, mana dia? Dia masih mencari lagi, malah menjauh dia. Bandit, saya menang. Dia tidak bisa menemukan kita, guys. Kita menang. Tadi kayak tertutup. Saya di sini Bandit dari tadi. Wah, curang. Tuh kok curang? Ini kan masih arena dan lantai satu. Anda kalah Bandit. Nih sumpah guys, lihat kamera GoPro-ku nih. Sampai 17 menit. Mencari apa 17 menit? Waktunya cuma 5 menit. Maka dari itu, aku menang.